Ke informasi lain pemirsa, hingga kini status penahanan Ardi Bakri, putra pengusaha dan tokoh Abu Rizal Bakri bersama istrinya Nia Ramadhani belum juga jelas. Polisi masih berdalih ada waktu penangkapan untuk kasus narkoba selama 3x24 jam. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani dan sopirnya ZN yang diikuti penyerahan diri Ardi Bakri pada Kamis 8 Juli kemarin. Sesuai aturan, ada masa penangkapan pertama, yaitu 3x24 jam. Bahkan masa penangkapan bisa diperpanjang lagi 3x24 jam atau menjadi 6 hari. Alasan polisi, pihaknya masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pemasok narkoba ke Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Hingga Jumat malam, polisi masih memeriksa Nia dan Ardi Bakri. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Masih ada DPO kasus ini dan mungkin besok juga kami akan merilis hasil ungkapan kami yang kemungkinan pemasok untuk kalangan-kalangan tertentu dan jumlahnya cukup besar.